Mami. Papi. Masmu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Mbak. Mami, Bunda. Syukur deh kalau Masmu nggak apa-apa. Tapi saya kasih peringatan. Ini yang pertama dan terakhir untuk Masmu ya. Bahwa handphone atau smartphone Masmu itu harus online 24 jam. Karena ini menyangkut pelanggan dan juga keluarga Masmu sendiri. Ya? Kalau gitu udah beres ya semuanya. Saya tinggal ya. Makasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Makasih ya, Mbak. Sama-sama, Bunda. Tapi, kenapa semalam nggak pulang? Aku udah pulang, tapi rumahnya dikunci karena kemalaman. Terus kenapa handphonenya mati? Sudah tak cas, tapi kemudian ngehang, terus lobet. Mami khawatir tahu. Aku juga khawatir sama diriku sendiri. Tuh, Bapak lu udah nyampe tuh. Nggak mau ah. Papi marah ya sama Mami. Enggak. Papi itu kalau nggak marah ya bilang, apa-apa bilang, biar Mami tahu. Iya, nanti kalau Papi marah, senang, gembira, ceria, sesuka hati, Papi akan ngomong ke Mami. Kamu itu sebenarnya dari mana sih tadi malam, kok sampai larut malam begitu? Saya beli gado-gado kesukaan Mami. Tempatnya jauh, jadi pulangnya larut malam. Papa itu romantis banget ya. So sweet. Gado-gadonya mana? Ini. Tapi mungkin sudah basi. Nggak apa-apa kok gado-gadonya basi. Yang penting perhatiannya Papi ke Mami kan gak pernah basi. So sweet. Asik. Samperin dulu Bapak lu. Kan lu anak baik ya. Salim dulu. Ya udah deh. Gue nih mau ketemu sama Papi. Cakep. Kalau begitu kan gue jadi bisa ngomong. Kak, kita ketemu sama Papi yuk. Ayo. Ternyata gitu ya, orang nikah ya. Gitu apanya? Ya, berantem terus. Urusan ini berantem, itu berantem. Gak kebayang kalau gue nikah nanti. Lu gak boleh ngomong kayak gitu loh, nak. Gak semua keluarga seperti itu. Kalau menurut gue nih, berantem itu adalah bumbu dalam sebuah hubungan. Wajar. Kok lo so tau? Iyalah gue so tau. Gue kan belum pernah nikah. Teh hangat satu. Mul, katanya hilang, Mul. Itu cuma salah paham. Semuanya sudah terkendali. Indonesia tetap jaya. Gemah ripah loh jinawi. Toto tentrem kertora harjo. Suro diro janing rat lebur dinding pangastuti. Kalian tahu nggak aku ngomong apa? Enggak. Kampungan. Semoga hari ini itu penumpangnya banyak. Iya. Tapi ingat loh ya, gak boleh penumpangnya perempuan. Iya. Tapi itu iya. Dengerin Mami ngomong gak sih? Iya. Iya. Tunggu sebentar ya, Neseno. Aduh, gimana mau dapet jodoh kalau kusut begini? Kok bulu kuduk gue merinding? Perasaan gak enak nih. Gue kan gak cakep-cakep banget. Masa dia mau sama gue? Mbak gak tahu ya betapa cantiknya istri saya. Oh, jadi bener ya, Mas. Ada orang.